pertama kali aku datang ke dapur roti bakar. Sejauh ini sih tempatnya sangat-sangat cozy buat diskusi dan makanannya juga unik karena yang aku pesan itu roti bakar kopi. Soalnya aku belum pernah nemuin roti bakar yang beginian. Selain itu tempatnya juga instagramable gitu buat foto-foto lucu biar fitnya jadi makin enak dilihat sama Instagram yang lainnya. Jadi kita kebetulan salah satu founder dan owner daripada dapur roti bakar. Jadi roti bakar ini kita konsepnya adalah kafe lah. Kafe, jadi kita konsepnya unik. Jadi kita mau minuman ini kita ada sesnya, bapak ada susu, ada macam-macam kopi ini. Ini kesatu roti bakar kita buatan sendiri bapak. Terus ada roti bakar selimut hijau. Terus juga kita ada roti martabak. Roti martabak. Jadi roti pakai kulit martabak telur. Terus kita juga ada roti pakai ayam geprek, Bapak. Jadi bukan pakai nasi, tapi pakai roti diisi ayam geprek. Terus kita juga nama-nama kita kasih nama-nama negara, Bapak. Kayak Belgia itu kita untuk coklat. Kalau strawberry kita Amerika, karena Amerika itu kan memproduksi pertanian strawberry dan strawberry gitu. Terus juga kita ada es krim. Rasanya gimana tuh? Enak. Yang rasa durian ya? Iya.